Kalau isi tengah sama depan biasanya aku agak miring-miring gini, kayak pakai sisi sampingnya gitu supaya hasilnya nggak terlalu tebel. Terus yang depannya aku kasih kayak satu garis gitu. Satu garis kayak gitu, terus aku pakai jari aku gini-giniin. Sebenernya bisa pakai spoolie sih. Kalau kalian mau beli produknya, linknya udah aku taruh di bawah. Jangan lupa beli dari situ ya, biar aku bisa beli produk-produk lain yang kalian request juga. Hai semuanya, welcome and welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau review Hanasui Eyebrow Tiful Pencil. Ini pensil alis, dia udah ada spoolie, udah ada serutan, dan ada eyebrownya. Ini langsung kita pakai aja ya. Aku bakal taruh linknya di bawah. Kalau misalkan kalian mau beli, silahkan beli. Kita sih pecinta Hanasui ya, jadi kita banyak suka. Tapi kita lihat aja karena ini first impression aku juga. Nah ini aku udah zoom in, ini alis before aku. Ada alarm bentar. Jadi ini alis before aku. Dan sekarang kita langsung aja pakai produknya. Jadi pertama-tama pakai spoolie-nya dulu buat sisir ke atas. Sisirnya ya udah kayak gini aja, dan kalian bisa siapin cotton bud buat ngehapus alis andaikan kalian mess up. Langsung kita pakai aja. Ini biasanya aku tuh nggak pernah framing alis dulu, ini aku pakai langsung gitu, ngisi-ngisi yang kosong. Oke, nggak kelihatan. Oke, aku suka dia tuh bentukannya nggak terlalu chalky gitu ya, atau nggak terlalu lembek gitu, tapi tetap keluar tuh. Oke. Kalau isi depan sama tengah biasanya aku tuh agak miring. Kalau isi tengah sama depan biasanya aku agak miring-miring gini, kayak pakai sisi sampingnya gitu supaya hasilnya nggak terlalu tebel. Terus yang depannya aku kasih kayak satu garis gitu. Satu garis kayak gitu, terus aku pakai jari aku gini-giniin. Saya bisa pakai spoolie sih, cuman kayak ya udah ya lah, nggak apa-apa. Ini aku pakein lagi. Oke, harusnya udah sih, biasanya kayak gini nih doang aku isinya. Nah, ini yang udah, semoga udah ya. Nah misalkan kayak gini nih, aduh tapi ujungnya nggak rapi gitu, nah tenang aja, kalian bisa pakai cotton bud. Aku contohin aja ya, kalian ambil cotton bud terus kalian rapihin aja gitu, diginiin aja tuh. Tadaa, nanti tuh kebawa di ujungnya. Kayak gini tuh. Yang kanan udah, sekarang aku ke yang kiri. Ini sama, aku jarang framing, jadi aku isi yang ujungnya. Oke tuh, lihat ya, dia tuh enak. Dia tuh nggak ketebelan gitu. Nih, aku kan mess up yang bagian bawah. Itu terang aja, nanti kita bakal hapus juga. Cara ngapusnya gimana? Ya kayak tadi, pakai cotton bud, terus dihapus. Ini ya nih, misalkan ujung ini udah dihapus aja, say gitu. Toh terus kalau misalkan ada yang nyisa juga ya udah hapus aja lah gitu. Tapi emang seriusan kayak gitu. Ini aku lanjutin dulu ya. BTW lagi-lagi ya, kalau misalkan kayak secara natural, secara aslinya alis kalian tuh kanan kiri beda, nggak apa-apa, santai aja. Gak ada yang bakal ini juga kok. Nih kalau udah tengah sama depan biasanya aku miring gitu. Okay. Ini first impression, tapi so far aku suka sih. Biasanya aku kan pakai alis Viva, kalau enggak Salsa. Ini juga okay sih Hanasui. Jadi kalau misalkan pecinta Hanasui, aku rekomen sih. Oke, okay, nah biasanya kayak gini udah. Tutorial yang sangat singkat, review yang sangat singkat. Dia enak sih guys, dia enak. Ini aku tambahin lagi dulu ya bentar. Pokoknya miring-miring aja. Nih, nanti aku biasanya kayak buat garis gitu kan, terus aku pakai jari aku, aku bawa-bawa ke atas gitu. Udah, nah ini dia hasil afternya. Menurutku alis tuh penting banget. Aku kalau misalkan tiap hari pasti pakai alis, walaupun di rumah aja kadang aku pakai alis sih. Kecuali kalau udah malam, biasanya aku udah nggak pakai alis. Tapi kayak kalau siang-siang kayak ya lah gue pakai alis aja gitu. Anyway, ini afternya ya. Nih. Cakep kan kalau udah pakai alis.
Okay, so that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau kalian mau beli produknya, linknya udah aku taruh di bawah. Jangan lupa beli dari situ ya, biar aku bisa beli produk-produk lain yang kalian request juga. Okay, thank you so much for watching. See you next video. Bye.